Cristiano Ronaldo adalah satu di antara pencetak gol terhebat sepanjang masa. Ia telah memecahkan banyak rekor sepanjang karirnya. Tapi, ada satu yang belum dilampauinya, yakni rekor Wayne Rooney sebagai pencetak gol terbanyak Manchester United. Ronaldo dan Rooney bermain bersama pada 2004 sampai 2009. Agresivitas mereka membantu MU memenangkan 3 trofi Liga Inggris berturut-turut. Tapi, saat Ronaldo hengkang ke Real Madrid pada musim panas 2009, Rooney bertahan di Old Trafford dan menjadi pencetak gol terbanyak United. Ronaldo kembali ke Inggris pada awal musim ini. Terlepas dari performa MU yang belum konsisten, Ronaldo telah mencetak 8 gol dalam 16 penampilan dan 6 gol lainnya di Liga Champions. Meskipun demikian, Ronaldo yang berusia 36 tahun kehabisan waktu jika dia berencana untuk menyalip mantan kapten Inggris itu sebelum dia pensiun. Planet Football melakukan perhitungan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan Cristiano Ronaldo untuk mengejar Rooney dengan catatan dia bebas cedera. Butuh 121 gol lagi untuk melampaui rekor Wayne Rooney. Cristiano Ronaldo telah mencetak 132 gol untuk Manchester United, tetapi masih perlu mencetak 121 gol bagi klub untuk memecahkan rekor Rooney. Ia memiliki rata-rata 33 gol per musim selama 3 musim terakhir. Jika mempertahankan rata-rata itu, yang dia lakukan pada 2021-22, dia harus tetap di MU dan terus mencetak gol pada level itu hingga musim 2024 sampai 2025 dalam usia 39 tahun. Ronaldo memiliki rata-rata 45 pertandingan per musim sejak berusia 30 tahun dan memiliki rata-rata 0,88 gol selama periode itu. Pada tingkat itu, dia membutuhkan 137,5 pertandingan untuk melampaui rekor Rooney. Dia perlu mencetak 23 gol lagi untuk menyamakan rekor Paul Scholes dan masuk ke dalam 10 pencetak gol terbanyak MU sepanjang masa. 18 gol lagi akan membuatnya menyalip dengan Ruud van Nistelrooy dan menjadi pencetak gol terbanyak pemain non-Inggris atau Irlandia. Dia membutuhkan 36 gol lagi untuk menyamai Ryan Giggs dan 47 gol lagi untuk menyamai George Best. Ronaldo telah mencetak 92 gol di Liga Inggris untuk MU. Sejajar dengan Ole Gunnar Solskjaer, dia perlu mencetak 3 gol lagi untuk menyamai Van Nistelrooy dan 15 gol lagi untuk menyamai Scholes. Cristiano Ronaldo butuh kerja keras yang tinggi. Untuk menyalip Alan Shearer sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi, pemain timnas Portugal itu perlu mencetak 172 gol lagi atau 57 semusim sebelum ulang tahunnya yang ke-40. Ronaldo saat ini rata-rata mencetak gol setiap 172 menit di Premier League, 11 menit lebih rendah dari Rooney. Hanya Van Nistelrooy dan Solskjaer yang rata-rata mencatatkan rekor lebih baik. Terlepas dari kemungkinan Ronaldo menyalip rekor Rooney, ada setiap peluang dia akan menyalip rekor Liga Champions mantan rekan setimnya itu. Ronaldo telah mencetak 21 gol, hanya 9 di belakang Rooney. Untuk menjadi pencetak gol terbanyak MU di Liga Champions, dia harus mencetak 14 gol lagi untuk mengalahkan rekor 35 gol Van Nistelrooy. Dia mencetak 1 gol dari setiap 2 pertandingan Piala FA selama episode pertamanya di klub dan mengangkat trofi pada tahun 2004. Dia saat ini memiliki berjarak 9 gol dari Rooney.